ada kucing nih. Neng, makan. Neng, 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 makan nih. Pasti dia kelaparan, teman-teman. Ini susah dia cari makan di sini. Mudah-mudahan masih banyak orang baik ya yang selalu membawa makanan kucing, dan ketika ketemu kucing diberi makan, karena kasihan tuh dia lapar banget ya. Makannya lahap banget ini. Ini pinggiran jalan raya daerah Serang Banten. Nah, ikannya nih, ini mam nih, kan? Oh, kamu lapar banget ya? Pasti kamu lapar banget ya? Nih, diaduk-aduk tuh, makan. Ya, yang kenyang ya. Tuh dia senang banget, teman-teman ya. Makannya lahap banget ini. Pasti lapar banget dia ini. Kasihan. Alhamdulillah lah ya, kita masih bisa memberi makan kepada mereka. Masih diberikan rezeki untuk memberi makan mereka, sehingga mereka tidak kelaparan. Nah, aku lanjut jalan lagi ya. Oke. Aku lanjut jalan lagi ya. Kamu baik-baik ya. Oke, teman-teman, saya lanjut jalan lagi. Sambil jalan saya lihat kucing yang memang mungkin ada di jalan-jalan. Si Oren. Dadah Ren. Dadah ya. Aku mau ke jalan, oke? Makan. Kamu pasti lapar banget ya. Kamu lapar banget ya, Meng ya. Ini dia berada di pinggiran jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah aku hari ini sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan dunia dan akhirat.
Jangan lupa senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, saya baru pulang dari luar dan tadi itu memang pas di jalan saya ngelihat ada apa? Kucing ya. Saya lihat itu ada kucing yang memang lagi meringkuk sendirian. Dia itu kayak tengah kelaparan, tapi pas saya deketin ternyata dia itu kayak sedang sakit, teman-teman. Kayak sedang sakit. Kakinya itu kayak cedera gitu. Kamu kenapa?
Dan akhirnya saya bawa pulang karena emang dia butuh perawatan di rumah. Karena kepalanya itu jamuran, kepalanya jamuran dan kakinya memang apa? Cedera kayak entah mungkin habis kelindes kendaraan atau bagaimana, saya kurang paham, tapi kakinya itu agak, jalannya itu memang agak pincang. Ya teman-teman, mudah-mudahan kucingnya bisa dirawat di sini dan sembuh ya dari penyakit yang memang sedang ia derita. Oke, jadi sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.